Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview tools ya, tools. Oke. Toolsnya itu seperti ini. Jadi toolsnya ini sebenarnya dia kecil-kecil, cabai rawit ya, dan dia bermanfaat banget bagi kita karena dia toolsnya ini fleksibel banget ya. Dia bisa di-adjust dari gede ke kecil. Hanya putar aja sininya. Sini kita putar aja ya. Jadi ini namanya utility tools ya. Kita putar sini, di sini dijepit. Sini bahannya dia bahannya kuat banget ya. Ini baja. Baja dan dia ada di sini ada threadnya dia. Ya. Kualitasnya bagus dan harganya yang penting murah ya. Harganya juga sekitar 30 ribuan. Di sini ada locknya nih, kunci L ya. Tapi Anda jika ingin menggunakan alat ini, Anda memerlukan bantuan seperti ini dia, kunci sok ya. Jadi soknya ini kita perlu. Untuk membantu mengencangkan ya. Jadi ini size-nya nomor berapa nih ya? Size-nya 13 ya. Kunci sok 13 ini akan membantu kita dalam mengencangkan murnya ya. Jadi ini sangat bagus buat kita untuk memakai alat ini terutama untuk membuka mur-mur yang sudah selek ya. Jadi umpama palanya ini udah selek, udah hampir bulat. Kita memerlukan alat ini ya untuk membukanya dia. Oke. Nanti kita akan coba bagaimana cara kerjanya dia. Seperti apa? Cuma dia ini dia paling besar berapa ya? 10 mili ya, 10 mili. Dia diperuntukkan terutama untuk baut-baut yang lebih kecil ya, mur-mur yang lebih kecil karena size-nya memang ini didesain hanya sekitar 10 mili. Oke. Okay. Jadi tools-nya itu seperti ini. Ini tempak depannya. Sampingnya. Yang ini tempak belakangnya ya. Ini tinggal diputar aja ya. Oke. Okay. Bisa diputar. Seperti ini ya. Tinggal masukin aja. Jadi ini bisa diganti ya kalau rusak ya. Masukin, putar. Oke. Cara pakainya sangat mudah ya. Kita masukin aja di sini. Kita kencangin dia. Ya, udah kencangin, kita tinggal putar aja dia. Tuh, ya. Kencangin dulu. Baru dipakai putar ya. Tuh dia. Ya, bagusnya dia ya. Jadi ini khusus dibuat untuk membuka baut-baut yang udah selek. Kencangin dia dulu, baru kita putar ya. Kencangin. Udah kencang banget, kita pakai baut putar. Ya. Oke, okay, jadi ini fungsinya untuk membuka baut-baut yang udah selek. Ya, jadi ini sistemnya dia jepit bautnya, terus kita buka dia. Ya, bisa menggunakan bantuan adapter ya, seperti ini. Jadi kita lebih punya tenaga untuk membukanya. Oke, okay. Ini dia bautnya baut 13 ya.
Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai SOC utility yang dapat membuka murmur yang select. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar tools ini ya. Oke. Dan jangan lupa subscribe untuk membuat kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video kami selanjutnya. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys.